Nah, jadi mereka semua yang punya kitab usul fikih ternyata juga punya kitab tauhid, kitab akidah. Ya, ilmun yabhasu fi isbatil aqaidi diniyati bil adillati yakiniyah al-aqliyah wa naqliyah allati tuzilu kulla syak. Ilmu tauhid adalah satu bidang ilmu yang membahas tentang ketetapan keyakinan-keyakinan agama Islam dengan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalilnya rasionalis dan kutipan-kutipan nas yang tujuannya menghilangkan segala keraguan. Jadi Mu'tazilah sebagaimana kita ketahui punya pemahaman akidahnya berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya mereka menyatakan bahwa perbuatan itu dari manusia, dari makhluk, bukan dari Allah. Jika kita melakukan sesuatu itu dari kita, bukan dari Allah. Kemudian mereka juga menafikan alam kubur. Jadi alam barzah itu tidak ada. Kemudian dari ulama mereka juga menyatakan bahwa hari kiamat manusia dibangkitkan itu hanya ruh saja, bukan jasad. Dan masih banyak pendapat-pendapat akidah mereka yang berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, Abdul Jabbar, Al-Qadhi Abdul Jabbar yang menyusun kitab Al-Umad, Usul Fiqih, beliau punya kitab akidah berjudul Syarhul Al-Usulil Khamsah. Situ beliau membahas tentang masalah akidah. Tapi akidah Mu'tazilah. Kemudian juga ada Abul Husain Al-Basri mengarang kitab berjudul Tasaffuhul Adillah. Adapun kitab yang ditulis oleh Imam Juwaini atau Imam Haramain itu berjudul Al-Aqidah An-Nizamiyah fil Arkani Al-Islamiyah. Itu kitab akidah daripada Imam Haramain. Al-Imam Ghazali juga mengarang kitab tentang akidah Asy'ari berjudul Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kemudian Imam Fakhrun Ar-Razi juga menyusun kitab akidah berjudul Asasu Taqdis fi Ilmil Kalam. Nah, Imam Fakhrun Ar-Razi diceritakan oleh Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah dalam kitabnya Lisanul Mizan mengatakan beliaulah tokoh Imam Asy'ari yang menyempurnakan seluruh pemahaman Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau ini terkenal sebagai seorang ahli debat. Karena di masa itu biasa perdebatan namanya Al-Munazarah. Al-Munazaratu. Bahkan jadi satu kitab. Kitab Fakhrul Ar-Razi berjudul Al-Munazaratu. Itu beliau menceritakan beliau keliling dunia. Pergi ke India, ke Rusia, keliling Jazirah Arab, ke Bukhara, ke Naisabur. Keliling beliau dengan murid-muridnya berjumlah 300 orang. Itu datang menghadapi ulama-ulama, ada yang beliau berdebat dengan ahli kalam, ada yang beliau berdebat dengan ahli filsafat, ada yang beliau berdebat dengan ahli fikih, debat terbuka. Itu tujuannya untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka beliau menulis perjalanan tersebut di mana beliau berdebat dengan banyak tokoh-tokoh besar berjudul Al-Munazaratu. Yang luar biasa, beliau tidak pernah kalah di dalam berargumentasi. Di semua perdebatannya beliau menang. Karena beliau membawa ajaran yang hak, ajaran yang benar. Yaitu Asy'ari, Asy'ariyah, Abul Hasan Asy'ari. Nah, secara struktur keilmuan, Fakhruddin Ar-Razi ini disebutkan dan disepakati oleh ulama Asy'ariyah bahwa beliau adalah imam besarnya mazhab akidah Asy'ariyah. Jadi kita ini kan Asy'ari. Kita punya imam besar itu adalah Al-Imam Fakhrun Ar-Razi. Kayaknya mereka katakan ada 4 tokoh besar di dalam mazhab Asy'ari. Yang pertama gelarnya Syekh, guru besar, yaitu pendiri daripada mazhab Asy'ari itu sendiri, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini nisbat kepada kakek buyutnya yang seorang sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi beliau turunan sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Lahir tahun 260 Hijriah, wafat tahun 324 Hijriah. Beliau meninggalkan kitab-kitab
yang sangat bermanfaat, diantaranya Al-Ibanah fi Usuli Diyanah dan Al-Maqalatul Islamiyah. Beliau yang digelari Syekh, guru besar dalam akidah mazhab Asy'ari. Kemudian yang kedua namanya Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakkalani, lahir tahun 338 Hijriah, wafat 403 Hijriah. Memiliki kitab berjudul Al-Insaf, dijuluki dengan Al-Qadi. Yang ketiga Al-Ustaz, julukannya Ustaz, namanya Abu Ishaq Al-Isfaraini. Tahun lahirnya ulama tidak menemukan, tapi wafatnya 452 Hijriah. Punya kitab berjudul At-Tafsir Fiddin. Yang keempat dijuluki dengan Al-Imam, imam besar. Siapa dia? Fakhruddin Ar-Razi. Lahir 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Kitab yang ditulis Asasut Taqdis fi Ilmil Kalam. Bahkan para ulama mengatakan kitab beliau yang beliau tulis tentang ilmu kalam itu ada 44 judul. Hanya bahas satu ilmu, ilmu kalam. 44 judul. Beliau punya kitab seluruhnya 200 judul. Dari ilmu tafsir, paling terkenal kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Ada ilmu ensiklopedia, di situ berbicara fisika, berbicara biologi, berbicara geografi, ilmu geologi, ilmu kedokteran. Itu beliau bahas semuanya. Salah satu kitabnya berjudul Al-Mabahithul Mashriqiyah fi Ilmi Ilahiyati wa Tobi'iyah. Dan masih banyak kitab-kitab beliau yang membahas seluruh cabang ilmu. Namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan tidak pernah kalah di dalam berdebat. Selalu menang.